ireng. Tempe ireng. Aku mikir takon maling camat. Tempe ireng karo tempe putih sih enak ndek jawabane apa? Oke, selamat pagi Indonesia. Masih bareng sama Kang Icu dari Putri TV pemirsa. Kang Icu hari ini mau ngevlog pemirsa di Desa Widujaya. Karena Desa Widujaya, Kecamatan Kedung Banteng ini mau kedatangan orang nomor 2 di Banyumas pemirsa, yaitu Bapak Sadewo Trilasiono, Bapak Wakil Bupati pemirsa. Pokoknya ikuti keseruan Kang Icu masih di channel YouTube Kudus Siki TV. Oke? OTW Kang Icu ke Balai Desa Widujaya pemirsa. Oke, Kang Icuk sudah sampai di kolam renang Desa Widujaya pemirsa. Ini di kawasan depan Balai Desa pemirsa, Balai Desa Widujaya. Di belakang saya view-nya tanah bengkok semua dan sana sudah ada view Kota Purwokerto dan view sawah pemirsa. Dan sebelah kanan saya nanti ada kolam renang. Oke, ada kolam renang, terus sudah ada taman dan sekarang lagi dibangun tempat area parkirnya pemirsa. Yuk ikuti Kang Icuk sambil jalan-jalan. Nah, ini sudah ada kolam-kolam juga untuk tamannya pemirsa. Tuh, ada air terjunnya pemirsa. Air terjun tuh pemirsa. Kecil pokoknya ada air terjun. Terus sudah ada dibuat taman-taman seperti ini. Bunga-bunga. Nah, terus kolam renang ada di sebelah kanan saya pemirsa. Ini udah keren banget. Dan ini dari jalan raya, jalan utama pemirsa. Tinggal ke timur. Sudah lagi dibikin area parkir nih pemirsa. Nih pemirsa, ini area parkir. Nanti kalau udah jadi ini keren banget pemirsa. Ini di sini area parkir dan di situ adalah kebun rakyat. Kebun rakyat itu adalah tanamannya ada tanaman sayur, ada tanaman cabai dan sebagainya, dan juga ada tanaman alpukat pangeran pemirsa yang 3 tahun mungkin sudah panen pemirsa. Yuk ikuti Kang Icuk, kita jalan-jalan. Ada yang berenang pemirsa, bidadari. Oke, ikuti Kang Icuk ya. Yuk. Ikuti Kang Icuk. Nih, kolam renangnya ada 2 pemirsa. Kolam renang anak dan kolam renang dewasa pemirsa. Cuci tangan dulu. Biar bersih pemirsa, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan pemirsa. Ini roketnya. Oke, halo Mas. Nih Mas siapa ini? Kita harus bertemu ini. Ini Mas 17 tahun ini pemirsa. Halo Mas. Oke, Mas itu nih Mas? Mas Samsi, ini ternyata pengurus ini ya Mas? Kolam renang milik Desa Wisata ya, Desa Widujaya nih pemirsa. Ini luasnya berapa mas areanya mas? Areanya nggak terbatas sampai sana. Oh sampai ke sana ya, tapi yang digarap atas dulu ya mas. Ya. Ada kebun rakyat. Iya. Alpukat. Alpukat pangeran sama tanaman sayur. Iya. Timun dan sebagainya cabai. Ya. Terus kalau pembangunan parkirannya ini ya mas, sebelah sini ya? Sebelah sana ya. Iya sebelah sana ya. Oke. Oke. Pemirsa, pokoknya kalau mau berenang langsung ke Widujaya aja. Komplek depan Balai Desa pemirsa. Tempatnya keren, adem, dingin pokoknya. Jos pokoknya. Kalau warung baru sudah ada? Sudah. Oh sudah ada ya. Masih pasar sudah ada warung baru, ada playground, ada waterpoolnya juga pemirsa. Tiketnya berapa mas? Tiketnya sementara Rp5.000. Masih Rp5.000. Murah banget Rp5.000. Ini aja dari sumbangan. Oh sumbangan pengembangan, iya sumbangan pengembangan, iya. Pengembangan. Oke Mas Samsi, saya mau muter-muter dulu ya. Oke. Yuk pemirsa, nih. Siap sini, jauh sana. Oke. Ini water dunia pemirsa. Oke. Kita lihat lagi. Oke pemirsa, ternyata nanti Pak Wakil Bupati itu mau datang ke Desa Widujaya pemirsa. Datang ke Desa Widujaya. Pokoknya ikuti keseruan Kang Icuk. Kita sambil nunggu Pak Wakil Bupati Banyumas ya. Kita
sambil lihat-lihat kolam renang. Hari ini Bapak Wakil Bupati mau datang pemirsa. Ikuti terus keseruan Kang Ijo, oke? Keren banget ketiutan. Aku tanggung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Monggo kepada para tamu dan undangan biar menempatkan pada posisinya. Ibu camat monggo. Pak koordinator pendamping desa Pak Ibu. Monggo Bapak. Wakil dari pendamping desa Pak TNI Pak Bonande. Kapolsek, monggo di depan. Monggo dan Terima kasih. Oke, Bupati Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya saat ini kita menyelenggarakan untuk kita laksanakan pengarahan protokol kesehatan untuk lokasi wisata yang nanti akan diberi pengarahan utama dari Bapak Kabupaten Kabupaten Lamongan. Adapun agenda yang akan yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dari Forkompinda, Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil dan serta anggotanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang cintai pula itu para pendamping desa dan pendamping lokang Kecamatan Gedung Bandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago ngatur manajemen, saya yakin dia dengan adanya Mbak Indi di sini nanti Kecamatan Gedung Bandeng saya yakin wisatanya akan berkembang. Yang saya hormati, saya banggakan pada Ramil, Anur dari Polsek untuk Awur. Pak Polseknya lagi ke Ciamis ya. Awur dukun nanti. Cerek lain sih. Pak Aden, Pak Darto, Pak Teguh, teman-teman pendamping desa semuanya, terus BPD ada ya, BPD di sini ya, senang saya ini. Kadang di desa itu BPD kalau ngadus ini, ketua BPD kalau pandainya itu marah, Pak. Jujur, saya dirawat sama istri saya, Pak. Dan dasarnya ngiseng, Pak. Ini benar. Aku agar mengingungi, kalau bisa turun pas lagi. Jadi menyentuh, pusingnya tengah mati. Ibaratnya kalau kepala saya seperti mebel ya, kalau doni copot enggak. Nggih, Pak. Cuci tangan. Nggih. Jadi WHO nek lagi aktivitas fisik kok jangan bawa masker. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wisata Desa Widujaya pada hari ini Minggu tanggal
24 Oktober 2021 saya nyatakan dibuka, mudah-mudahan lancar, barokah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses, manfaat. Endingnya kan PAD-nya meningkat. Jadi desa-desa yang kalau Gedung Banteng itu kan memang potensinya banyak di air ya. Dengan kelop. Barisan Pak. Enak ya, enak karena wisata kayak gini jadi memang enak ya. Ini ternyata wisata desa itu menghidupkan ya, bawa pakai UMKM, kebakul apa? Ikan. Ikan ini kan apa Pak? Ikan paus. Ikan paus Pak. Ikan paus. Ikan paunan. Ini kan apa bakul es? Es. Di pot wisata itu. Oke, terima kasih pemirsa dari Kudus TV. Pokoknya selalu ikuti kegiatan Kang Icuk ya. Dari tadi pagi kita dari Kriasa Dewo, langsung kita turun ke balai desa Widujaya dan kita bertemu dengan orang nomor 2 di Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Wakil Bupati Dr. Andes Haji Sadewo Filistiono. Oke pemirsa, pokoknya jangan lupa like, subscribe, and comment, and share pemirsa. Pantengin terus channel YouTube Kudus TV. Kang Icuk pamit undur diri dulu, I love you, full.